What's up people, nama gue Astonasi dan selamat kembali di video Minecraft. Dan di video kali ini people, kita bakal melihat sesuatu hal yang sudah sangat langka sekali terjadi people di Minecraft. Semenjak Minecraft selalu mengupdate. Jadi sepanjang dia ngupdate people, ada beberapa yang sangat jarang sekali kita temukan di Minecraft people. So people, tanpa basa-basi lagi, ayo kita lihat apa aja yang sangat jarang ditemukan atau hal yang sangat jarang di Minecraft yang terjadi di Minecraft. Oke people, pokoknya langsung aja lah kita mulai. Roll the intro bosku. Jarang gue lihat people di Minecraft terbaru, yaitu floating island atau pulau yang terngambang. Pulau ngambang people ya, pulau ngambang itu sudah sangat jarang sekali gue temukan di Minecraft people. Yang terbaru di Minecraft 1.15.2, bahkan Minecraft snapshot itu sudah sangat jarang sekali yang gue temukan floating island atau pulau ngambang seperti ini. Sebenarnya people, ini bukan pulau ngambang yang ingin gue cari. Jadi ada seednya people, pulau ngambang itu gede banget, bagus banget ya. Kalau kalian bisa lihat, cek link di description untuk seednya dan sumber dan pokoknya gambar-gambar lainnya. Dan gue cari-cari people, tapi saya tuh nggak ada koordinasi. Jadi dia tuh nggak ngasih koordinasi, jadi cuma ngasih seed tapi nggak ada koordinasinya. Akhirnya gue mutar-mutar dan akhirnya gue cuma nemu ini. Beda banget ya sama ekspektasinya ya. Dari yang gede banget, kelihatannya bagus ya, ketemu cuma seciut kayak begini. Selanjutnya people, kita bakal dig down people ke bawah sini karena ada sesuatu yang sangat langka sekali di bawah sini people. Bukan diamond people ya, diamond emang dari dulu sudah langka sebelum ada update, dia udah langka pasti people. Tapi ada lagi yang lebih langka dari diamond people. Jadi kita bakal dig down dulu. Nah ini dia people, alright. Apakah kalian pernah menemukan people di dalam gua, di bawah gua kalian menemukan tempatnya seperti ini? Ada dirt, ada grass block, dan tapi nggak ada ini sih, nggak ada sebenarnya. Torsnya nggak ada, torsnya sih nggak ada, cuman ini gue kasih aja biar penerangan. Tapi kok masih agak terang nih? Oh ini torsnya dari mana? Ini terang dari mana? Oh iya yeah. Nice, nah, seperti ini. Apakah kalian pernah menemukan tempatnya seperti ini? Gelap, tapi ada grass block yang bisa tumbuh people. Dan kemudian ada bunga-bunga, dan ada beberapa rerumputan. Jujur gue pernah ketemu people tapi cuman sekali doang people ya. Sekali doang gue nemu yang kayak begini, disebut hollow people atau kosong atau sih hollow artinya ini kosong sih kalau nggak salah. Daripada gue sok tahu dan kemudian di roasting lagi, jadi mending gue cari aja di Google Translate hollow. Bener coy, kosong, hampa, berlubang, berongga, keropos, bergema, ya pokoknya itulah sejenis itulah people. Berongga, kosong, jadi bener lah jadi ya udah. Oke, jadi kayak gini, namanya hollow. Sebutannya itu berongga atau kosong. Tapi people, tepatnya tuh ada grass block. Grass blocknya gini, dimana seharusnya ini nggak mungkin terjadi people. Karena apa? Grass block itu kan nggak akan bisa tumbuh kalau tidak ada satu grass block gitu kan ya. Tapi people, ini sebenarnya secara natural sih. Tiba-tiba udah ada aja grass block di sini. Dan kemudian ada dirt, dan kemudian ada bunga-bunga. Termasuk ada bunga-bunga yang gue terkejutnya itu. Dan ya, ini disebut hollow people. Tapi sekarang udah jarang banget atau mungkin udah nggak pernah ketemu lagi sih. Gue terakhir cuma sekali itu doang, yaitu di 2017 atau 2018 gue pernah ketemu hollow ini people. Selanjutnya pada pasir people, tapi bukan village itu, bukan villager itu, tapi melainkan di sebelah sini, yaitu itu dia benda kecil ini people, yaitu desert well. Ini sampai sekarang masih merupakan struktur yang termasuk langka people, karena dia hanya bisa ditemukan di desert. Dan dia juga cuma ada di desert, dan dia juga cuma biasanya ada satu atau dua doang di desert. Dimana desert itu biasanya nggak bakal ada desert, desert well, kalau desertnya itu nggak besar. Dimana ini desertnya gede banget sih, termasuk gede banget people. Sejauh mata memandang itu masih desert semua, oh my god. Ya jauh banget pokoknya lah ya. Dan ini masih termasuk yang langka, dan dia itu adalah fitur yang terlupakan people. Jadi selain dia langka, dia juga, karena saking langka ya, dia juga termasuk fitur yang terlupa. Kita sampai lupa kalau ada yang namanya desert well di desert. Untuk yang satu ini people, ini sebenarnya dia malah bukan makin langka sih people, malah makin banyak. Makin banyak di nether people, tapi makin langka di overworld. Kalian tahu apa itu people? Kalian tahu apa itu? Kalian tahu nggak apa itu? Tebak dulu. Dia ada di sini people. Dia itu di bawah tanah biasanya. Dan dia itu ada di sekitar... Nah! Ini dia people, kita bakal ambil torch biar kelihatan ya. Ini adalah fosil people, fosil. Gue seumur hidup ketemu fosil baru dua. Yang pertama pernah dan ini yang kedua. Jadi yang pertama itu gue ketemuin di desert. Ya di desert, tentunya di desert. Dan dia itu terekspos ya, udah kelihatan banget ya. Jadi dia bukan muncul ke permukaan, tapi melainkan tanahnya bolong dan dia itu udah muncul gitu aja. Dan kemudian yang kedua, dia di bawah ravine. Dan tentu saja di bawah bebatuan sandstone. Ya, oke, pasti selalu di bagian-bagian desert-desert gitu sih. Ini ya. Dan sekarang people, dia itu sebenarnya malah gak langka, dia malah makin banyak. Tapi bukan di overworld people, tapi makin banyak di nether. Kalau kalian ke biome sand soul valley,
ya itu dia biomnya kalau nggak salah namanya, gue agak lupa. Dan ya, dan kemudian dia malah makin apa namanya ini, bukan malah makin deh, emang dari dulu udah langka sih di overworld ini, fosil ini people. Gue cuma ketemu 2 kali selama gue main Minecraft, gue baru ketemu 2 kali ini fosil ini boy. Gue sebenarnya belum pernah menemukan ini sih, dan gue agak sedikit terkejut saat gue menemukan ini. Maksud gue kayak ini kayak fake banget sebenarnya people ya. Tapi ternyata ini beneran gitu kan ya. Beneran ya, itu di depan gue adalah sebuah kaktus yang tingginya 15 blok. Berapa blok sih? Bener enggak sih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 blok ternyata tingginya. Enggak, memang ini enggak fake ya. Coba ya. Memang benar bisa ditumpuk enggak sih? Oh, oke. Okay. Jadi kalau kayak gini, oke, okay, kelihatan fake ternyata. Oke, okay, oke. Okay. Gue bakal membuktikan bahwa ke kalian bahwa ini tuh enggak fake. Ini beneran, people. Ini beneran, people, karena gue dapat langsung dari website minecraft.gamepedia.com, official Minecraft wiki. Ya, jadi kita bakal pergi ke bawah dan kita bakal mencari ya. Gue jadi baca-baca tentang kaktus, apakah ini benar atau kalau ini bullshit, dan gue menemukan bahwa di bagian trivia. Dan ini sangat menarik. Itu lihat nih, people. A 9 block tall cactus atau 19 block tingginya, oke, okay, kaktus bisa ditemukan di seed. Ini dia, kalian bisa lihat seed-nya di sini. Di masa bla bla bla, kita bakal copy dan kemudian kita bakal paste di koordinat tadi, Bro. Koordinat itu jauh banget, Bro. Sekitar 24 juta blok dari kalian spawn. Wah. So, kita bakal coba create new world, control V. Ini dia, people, dan kita bakal down. Iya sih, aku bahasa Inggris ya Allah. Udah lama gak kuliah jadi lupa bahasa Inggris gua. TP24665312. Ya ini gue bakal ke 100 aja. Dan kemudian 22989 22989 152 152. Alright. Dan kita bakal, wait a minute, di mana aing? So people, ada kejanggalan aneh tentang seed ini sebenarnya. Ini malah kayak seed kutukan sih kalau gue bilang. Jadi gue udah nyoba selama 5 kali dan gue tidak menemukan kaktus itu. Jadi people, bahkan gue termasuk udah recreate dari map gue yang lama. Ini jadi misalnya gue delete ya. Terus ini ya, ini yang kaktus tinggi tadi ya. Ini gue recreate, people. Dan gue ganti, enggak usah ganti namanya kali ya. Oke, kita bakal kreatif, dan ini seed-nya masih ini sama seed-nya seperti itu. Dan kita create new world, dan gue udah masukin koordinatnya berkali-kali sampai nggak, ternyata tidak ketemu. Dan apakah seed-nya bisa digunakan sekali? Itu dia. Kayaknya iya, cuma bisa digunakan sekali, people. People, sudah gue masukin dan gue enter dan gue masih di sini tuh kan. Padahal gue recreate dari tahan itu loh. Seharusnya ya jangan bilang yang bisa digunakan sekali sih. Jadi oke. Jadi karena di sini dikatakan di seed was found using special algorithma. Seed ini ditemukan dengan algoritma spesial. Wow. So yeah, people. Ini hanya bisa digunakan. Seed itu hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Jadi buat kalian yang belum nyoba, silakan langsung download Minecraft Java Edition 1.14.4 di launchernya. Dan kalian langsung masukkan seed-nya dan langsung menuju ke koordinat yang ditunjukkan oleh Gamepedia. Karena gue udah nyoba selama ini yang ke-6 kalinya, nggak bisa ya, Pak. Jadi hanya sekali itu. My God, berarti gue beruntung banget tadi cuma sekali itu doang gue langsung nemu ya 19 blok tingginya, boy. Wow! Kalau kalian perhatikan, kalian lihat ini. A natural occurring 19. A natural alami occurring 19 block tall cactus. Unbelievably rare. Sangat sulit dipercaya sekali, langka. Jadi tingkat kelangkaannya sangat langka sekali. Plus sampai seed-nya hanya bisa digunakan sekali dalam seumur hidup. Mantap jiwa sekali. Jadi gue itu gak fake, people. Ini beneran, karena ini dari Gamepedia ya. Ini dari Gamepedia-nya langsung, boy. Jadi ini gak fake, ini beneran. Kalian bisa cek aja. Belum, buat kalian yang belum coba seed-nya, silahkan langsung saja cek seed-nya. Dan ingat, itu hanya bisa sekali dalam seumur hidup kalian. Jadi kalau kalian udah sekali pake, gak bisa dipakai lagi. Walaupun di versi yang sama, di Java Edition, di koordinat yang sama, gak, people. Gak bisa. Udah gak bisa. Ah, sungguh sebuah rumah perdesaan yang sangat indah sekali, people, ya. Sangat minimalis, kasur, dan lain-lain. Dan ini siapa yang parkir kapal di depan rumah aing ini, boy? Ya Allah. Shipwreck. Woi, lu mabok ini aneh kapal ini. Lautnya di sebelah sini, parkir di sini dia. Oke, people. Shipwreck adalah hal yang langka saja di Minecraft.
Ya people, si prank itu emang enggak langka gue di dunia survival gue RTX yang itu gue nemuin sampai 5 shipwreck people, 5 shipwreck people. Ya, dia enggak langka people. Tapi people, yang membuatnya dia langka adalah satu, dia itu spawn di sini, di daratan. Yang seharusnya dia enggak spawn di daratan. Ini yang membuatnya langka people, yaitu shipwreck yang spawn di daratan, yaitu Minecraft kau itu mabok ya, naruh kayak beginian di darat ya. Itu yang pertama. Dan kedua, setelah Minecraft 1.16 keluar people, itu bakal langka. Shipwreck bakal langka, atau Minecraft Raider update keluar, shipwreck bakal langka. Kalau kalian nggak percaya people, di sini ada tulisannya, yaitu shipwreck dari minecraft.gamepedia.com lagi people ya, yaitu dari official wikinya history. Dan di bagian ini 1.16 di snapshot versi 20W06A, shipwrecks are now rare, aliasnya shipwreck sekarang langka. Jadi saat Minecraft 1.16 official keluar, yang snapshot saja dia udah bilang di sini langka gitu. Apalagi kalau udah keluar, woi, sudah pasti langturka. Saja people yang langka yaitu di depan kita tidak ada people ya, bukan pohon ini. Tentu saja yang langka adalah Woodland Mansion people. Saking langkanya people, kalian butuh berjalan belasan ribu blok people. Jadi dia itu berkisar 10.000 sampai 15.000 blok dari kalian spawn. Jadi kita bakal slash locate ya people ya, mansion. Dan kita lihat dia agak lama nyarinya karena dia jauh coy. Agak lama nyarinya dia. Oke, masih muter otak gue. Ah, itu dia people. Dia itu berada di 11.000 bro. 11.744. Gila, ini yang terdekat sih kayaknya udah. Dan ketinggiannya gue bakal 100 aja. Dan kemudian minus ya ada 13.424. Wow. Belasan ribu blok boy hanya untuk mencari omah. Wow. Ya people, ini sebenarnya sebelum Minecraft apapun juga dia udah pasti langka people. Dari pertama kali dia keluar, pertama kali dia muncul, ini udah langka boy. Udah langka dia itu coy. So people, Woodland Mansion adalah sesuatu yang sangat besar sekali people. Di dalamnya banyak hal-hal yang sebenarnya masih belum terreveal, yang masih belum terungkap. Apa sih maksudnya? Apa vindikator? Kenapa ada evoker? Dan kenapa evoker? Jadi kalau menurut Minecraft Dungeon, villager itu adalah villager yang tersakiti. Ya kan seperti itu. Jadi apakah ada kaitannya juga dengan ini? Dan kenapa ada block wall yang warnanya seperti pakaian Steve? Selanjutnya people yang langka kalian tahu sendiri people, yaitu Stronghold people. Dia itu ya emang gak cuman ada satu sih. Kalau kalian tahu ada berapa ribu Stronghold dalam satu dunia Minecraft people. Dan itu sangat langka sekali boy. Dan kita bakal menghidupkan portal ini people. Karena sesuatu yang langka saja itu ada di dalam ini people, di dalam end world. Jadi kita bakal hidupin portalnya. Boom. Wow, kau jangan dorong-dorong gua Bambang lu ya. Gue mau masuk tapi nanti. Oke, kita pengen review-review dulu ya. Ini ya people, Stronghold portal. End portal maksud gue, end portal people ya. Jadi ini adalah sesuatu yang langka people, karena hanya beberapa ribu. Kayaknya bukan sampai ribu deh. Kayaknya cuma sampai beberapa ratus end portal di dunia ini dan hanya kalian hanya diarahkan satu yang terdekat dengan kalian people, kalau kalian menggunakan Eye of Ender. Nah people, selanjutnya yang langka adalah bukan obsidian ini, walaupun obsidian ini langka karena ini di dunia Endworld kenapa bisa ada obsidian. Nah people, yang lebih langka lagi yaitu ini people, bukan dragon, walaupun dia emang dragon cuma ada satu di dunia ini. Dan yang langka adalah ini people. Kalian tau gak sih ini sebutannya apa? Huh? Coba gue pengen tahu dalam komen, kalian nyebut ini tuh di apa people di Minecraft. Oke, okay. Nama sebenarnya dari ini itu adalah Dragon Nest atau sarang naga people. Sebutan yang benar dari ini itu adalah Dragon Nest atau sarang naga. Dia adalah satu-satunya jalan pulang kalian kalau kalian pengen ke overworld lagi ya, dengan mengalahkan Ender Dragon dulu tentunya. People, apa sih biom yang paling langka di Minecraft people? Mungkin beberapa dari kalian akan menjawab mushroom biome bang. Mushroom biome itu langka bang, sangat susah ditemukan. Dia soalnya island doang di tengah lautan dan emang susah ditemukan. Emang iya, mushroom biome itu langka people. Iya sih, gue akui dia emang langka. Tapi ada lagi people yang lebih langka. Selain langka, dia itu kecil banget people biomnya. Karena saking langkanya, karena saking kecilnya dia jadi langka. Oke, okay? Karena saking kecil banget dia jadi langka people. Ya itu people, kita bakal buka F3 kita. Disebut, dia itu disebut sebagai Modified Jungle Edge people. Kalian lihat ini biome gue Minecraft .2 modified_jungle. Dia itu kecil loh people, bayangnya ini. Kalau kita udah maju dikit,
atau maju beberapa kali ya. Oke, udah maju banyak ini. Woi, udah maju banyak ini, masih modified jungle. Ya, cukup besar ternyata. Oke, cukup besar ternyata. Oke, segitu dia people. Tapi kalau kita ke belakang, namanya sudah berubah menjadi jungle age people. Jadi apa sih sebenarnya modified jungle age biome ini people ya? Yang pertama, dia itu kenapa sebutannya jungle age? Karena dia itu berada di ujung people. Berada di paling ujung jungle. Itu disebut jungle age. Namanya juga jungle age. Age artinya ujung people ya. Kenapa sebutannya modified? Karena dia itu tercampur udah people, pohon-pohonnya. Selain yang jungle, ada juga yang pohon biasa oak plank ini. Dan juga ada, masih ada tercampur juga sama jungle log ini. Itu kan jadi satu dia boy. Ini sama ini, itu jadi satu. Jadi sebutannya adalah modified jungle. Jadi jungle edge itu udah paling ujung bilang itu sangat kecil sekali boy. Karena kalau kalian udah geser dikit itu, kayak dia udah bukan jungle edge lagi. Itu udah jungle edge dan kemudian dia udah berubah menjadi tall bridge forest. Tall bridge forest? Gue baru tahu ada namanya tall bridge forest. Jungle edge ini itu sebenarnya nggak ada apa-apanya sih. Ya. Jadi kalau kalian ketemu itu cuma kayak merasa wah doang. Gue menemukan biome terlangka di Minecraft yaitu modified jungle plus edge. Dan biasanya people jungle edge itu banyak melon ya, tapi di sini aha. Cuma ada satu, tapi biasanya banyak melonnya sih. Biasanya banyak melonnya. Itu ada lagi, ada dua. Wah, ya. Itu ya pasti ciri-cirinya jungle edge itu pasti ada melonnya. Oke, dan ciri-cirinya yang modified itu dia tercampur sama kayu pohon-pohon lain seperti oak plank ini, tall bridge itu atau yang lain, dan dia tercampur sama jungle wood gitu. Itu aja tercampur lah pohonnya people. Itu dia kenapa sebutannya jungle modified dan kenapa sebutannya jungle age, karena dia paling ujung. Dan ya, silahkan, udah gue jelasin tadi lah ya. So people, itu dia beberapa hal yang sangat sudah langka di Minecraft. Sudah sangat langka di Minecraft, sangat tidak efisien sekali perkataan gue. Tapi ya, sekurang udah. Oke, okay, terima kasih banyak yang sudah tinggalkan like jika kalian mati ya. Jika kalian ingin tolong subscribe. Nama gue Astosi dan sampai jumpa lagi di video Minecraft lainnya. Bye!